Ibu Dina. Setiap hari ia menyiapkan barang dagangannya di saat semua orang terlelap. Ia berharap bisa mendapatkan keuntungan di setiap harinya. Berjalan di pinggir jalanan ibu kota demi sesuap nasi, demi keluarganya. Ia rela menggendong dagangannya bermil-mil jauhnya. Berharap berat yang dipikul akan berkurang di sore hari. Ketegarannya menjadi kekuatan tambahan baginya. Kebaikannya, keikhlasannya, dan kejujurannya bagaikan prinsip yang selalu melekat padanya. Tubuhnya yang tidak sebugar dahulu tidak menyulutkan semangatnya untuk tetap bekerja keras dan tidak hidup dari belas kasihan orang lain. Pantang. Bawa barang gimana ini, Bu? Bu, kalau bawa barang gimana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku dapat rezeki dari timnya. Siapa, Bu? Anak yang buntut ini. Zi, ini anak yang terakhir. Iya. Jadi kita boleh ngobrol di bawah aja ya? Jadi ini namanya siapa? Andriani. Ini tadi kita dari tim Pantang Ngemis, ikutin Ibu. Tadi sedikit mengetes kejujuran Ibu, kesabaran Ibu. Alhamdulillah, Ibu orangnya sabar, baik banget. Memang, makanya mah gak mau diem, dia di rumah, maunya jualan, gak mau ikut anaknya dia. Gak mau. Iya, orang pesan bapaknya suruh pergi dari rumah sendiri, kalau masih di depan bayangnya. Kita tungguin, walaupun dia lihat rumah sendiri, saya gitu. Bapak udah berapa lama menikah? 5 tahun. Sudah 5 tahun dia tinggal bapak. Kalau ibu lagi bikin masakan, Maya suka bantuin atau gimana? Iya, saya cuma bantuin masukin aja. Masukin, bungkusin, nyangin. Soalnya kan punya anak kecil, jadinya nggak bisa ini repot. Tapi berarti semua ibu yang masak ya? Iya, saya tinggal masukin aja, dibungkus-bungkusin gitu. Terus kalau belanja ke pasar, tiap pagi naik angkot, jam 3 pagi belanja ke pasar, terus langsung masak. Iya. Terus tadi ibu cerita, setiap hari bawa uang. Ya belum tentu, belum tentu. Dapetnya kalau banyak yang utang ya dapetnya sedikit, kalau nggak ada yang utang ya dapetnya banyak. Kadang-kadang modal 600 dapat 300 gitu. Masya Allah. Tapi tetap ya walaupun. Iya, makanya saya walaupun udah tua suruh ikut anak makan tidur saya nggak mau. Sama dengan sama nyari duit sendiri biar kita mau kepengen apa nggak. Minta sama anak, itu anak kebutuhannya banyak, namanya ring anaknya banyak, itu ngurusin anak kita jadi nggak mulur mau jadi bebanin anak lah, kita mau masih nyari sendiri gitu. Biar kita gitu, minta duit, kita ada, gitu, minta jajan ada gitu, jangan gitu naik minta duit, misalnya kita nggak bisa ngasih kan kita sedih. Kita punya kejutan buat ibu sama mbaknya. Iya. Nih, mau lihat? Lihat. Nih. Boleh? Dia senang sekali. Ya Allah, Neng, terima kasih. Ini bisa meringankan beban saya. Saya nanti kalau jualan gak usah beli beras lagi. Saya bisa beli lauk yang lain, katanya. Siap,
ketemu lagi sama aku ya. Amin, amin, amin. Nanti ketemu lagi ya. Iya. Jualannya berarti setiap hari? Setiap hari di altar itu. Insya Allah. Berarti setiap hari belanja, terus semua dimasak. Setiap hari gitu, berarti nggak ada yang sisa di rumah. Ada yang sisa, ada beras sama minyak doang. Beras sama minyak aja. Yang pada susah tuh supir taksi, pada belum pengen makan, tapi belum dapat duit. Tapi ibu kasih? Kasih, pada nggak bayar, dia biarin dah. Saya ikhlas. Kalau ketemu bayar, ya alhamdulillah. Kalau nggak apa-apa. Insya Allah, luar biasa. Mbak, kenapa Mbak sedih banget? Kenapa? Dia mah kayak gitu, Bang. Lihat Maya gitu, nangis. Kalau Maya sakit sedikit aja, dia udah nangis. Ayo ke dokter, Maya ke dokter. Sayang banget ya? Emang ini doang nih, ya Allah. Yang merhatiin kalau habis bulan ya gak gajian, beliin susu, beliin beras, beliin minyak ya. Alhamdulillah ya Allah, masih ada yang murah. Kalau anak-anak yang lain di mana? Yang lainnya begitu, namanya kebutuhannya diri-diri banyak kan ya. Kita yang gak begitu ngarepin lah. Kan bawa berat, kadang-kadang berhenti gitu. Tangin berat. Dan jalan kaki? Iya. Gak naik angkot, gak apa? Insya Allah, luar biasa. Ini ada tambahan. Nanya kamu. Ini buat tambahan modal. Buat ibu, ya. Semoga pada banyak rezekinya, panjang umur aku, panjang umur. Ntar kalau ketemu lewat mampir ya. Ke sini nggak apa-apa, mampir sini walaupun jelek kayak gini. Kita siap, senang banget. Si belajar apa artinya bersyukur? Apa yang didapatkan, berapapun yang ia dapatkan, ia selalu bersyukur. Si belajar bagaimana caranya bersabar. Bersabar setiap harinya, harus jalan kaki dari rumah sampai tempat ia jualan. Bersabar walau kadang ada pembeli yang tidak bayar. Terima kasih, Bu. Terima kasih atas pelajarannya hari ini. Dan yang bermanfaat, bisa digunain buat modal. Bisa nambah makanan yang banyak, ya. Semangat terus jualannya. Jangan pernah berhenti, ya. Titip ibu, jagain kalau ada apa-apa ya. Ibu Dina, iya. Luar biasa perjuangannya, setiap hari berjalan kaki dari rumah sampai ke tempat ia jualan. Iya, tapi dok. Masya Allah, sambil membawa dagangannya setiap hari. Menteng gendong. Menteng gendong, nggak pernah lelah, nggak pernah sedih. Masya Allah, luar biasa. Kata orang-orang juga suka nanya, pada sakit nggak Bu, badannya kuat dengan gendong begitu banyak, ya enggak sakit. Enggak. Ya Allah, luar biasa. Wanita yang kuat dan tangguh. Mereka tidak bisa memilih untuk terlahir miskin. Dan hidup adalah tentang perjuangan. Iya. Beberapa orang bertahan dalam keterbatasan. Beberapa orang yang lain berjuang untuk sekedar hidup. Dengan sabar, dengan ikhlas, pantang memis. Saya Zia Alata, sampai jumpa. Kita pamit, semoga ini bermanfaat. Sehat terus. Amin, amin. Ya, makasih banyak ya. Allah, buat ngedang, buat ngedang, buat ngedang, buat ngedang, ya. Biar dapat panjang umur akunya, ya. Kita kapan-kapan ketemu lagi, ya. Masih pamit, ya. Mbak, pamit. Assalamualaikum. Nyari makan sendiri, suaminya udah nggak ada,
ya namanya anak-anaknya juga istilahnya hidupnya pas-pasan gitu, Mbak. Ya harus layak dibantu. Terima kasih, Mana Ngemis. Terima kasih, JTV.